Langsung. Nezan, ngapain Nezan? Bapak keren kali, Bapak. Assalamualaikum. Makan sambil jalan-jalan. Ini apa? Gak usah dorong-dorong kawan, tetapkan diri sendiri. Gak usah yang lain-lain lagi. Barisan siap gerak, kaca depan gerak, tegak gerak. Lagi, alhamdulillah anak-anak bapak hafal ayatnya, hafal artinya nanti. Ya, sholat tidak ditinggalkan lagi, kemudian yang kedepannya akan lebih baik. Untuk yang berikutnya nanti harus lebih baik, karena ini kegiatan rutin terjadwal, anak-anak bapak harus hafal. Bayangkan kalau kamu udah hafal beberapa ayat dan artinya, beberapa surat dan artinya, satu semester sudah banyak sekali yang hafal. Nanti sampai tamat, udah berapa yang banyak kamu hafal ayatnya dan artinya. Ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk anak-anak. Sudah. Enggak, potonglah. Mana kukunya? Potong. Dari tadi ngapain ini? Sudah. Sudah. Nomor. Kamu dah. Nyoba pipinya. Pipinya sudah. Masuk dah. Itu apa yang penting itu? Sudah. Panji sudah. Panji ngapa nyontek? Ah, papa, kita mau nyari sih.
Febri udah Febri? Mana udah apa sini? Bohong. Saya coba selo. Islam Bapak tanya tadi. Albi turun turun Albi. Tap. Iya, kamu? Ya, Albi. Kira 1 kilo lah jarak tempuh larinya. Begitu mulai start larinya, si kura-kura dia ketinggalan. Sedangkan si kelinci sudah jauh ke depan. Si kura tinggal ke belakang tadi. Nah, akhirnya kenapa tadi si kelinci nampak si kura di tepinya jauh, dia beristirahat sejenak, tidur dia, tidur, karena dia meremehkan si kura-kura. Nah, kalau mau tidur, dia bilang kura sudah sampai di sini, sudah bisa melewati kelinci tadi.
disitulah kura-kura masuk dalam kelemahan kelinci tadi. Nah, pas bangun tidur, kelinci dia ini. Loh, kura-kura sudah sampai di pipis. Akhirnya saya kelinci kenapa kalah? Saya topin. Sudah sebuah cerita. Cerita open it pin kan? Iya. Kita lama, Pak. Iya. Lama sih, Pak. Kata aku nanti, Pak. Oh, my God.